Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat menunaikan ibadah puasa kepada keluarga Malaysia yang beragama Islam dan seluruh Muslimin dan Muslimat di mana sahaja berada. Sepanjang kita diuji dengan pandemik COVID-19, umat Islam di Malaysia tidak dapat mengimarahkan masjid seperti menganjurkan majlis berpuasa dan goreh. Manakala solat fardu dan taraweh berjemaah terikat dengan SOP yang ketat. Alhamdulillah, kini kita di dalam fasa peralihan ke endemik yang membolehkan keluarga Malaysia kembali kepada kehidupan normal. Pada Ramadan tahun ini, umat Islam dapat kembali merapatkan saf untuk menunaikan solat fardu dan taraweh secara berjemaah serta menyemarakkan program Ihya Ramadan tertakluk kepada ketetapan pihak berkuasa agama ini. Kita percaya ramai yang ingin pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Ramadan kali ini kerana tidak berpeluang menyambutnya pada Ramadan yang lepas. Walaupun kita diberikan pelonggaran, tetapi pemakaian pelitup muka di tempat awam masih diwajibkan. Jangan leka dan terus mengamalkan kawalan kendiri. Ramadan bulan penuh barakah ini adalah peluang untuk menginsafi diri dan mengumpulkan pahala dengan memperbanyakkan amalan bersedekah. Semoga bulan Ramadan dapat memperkuatkan aspek rohani keluarga kita. Pada masa yang sama, amat penting bagi umat Islam memelihara hubungan bukan sahaja dengan Maha Pencipta tetapi juga sesama manusia. Selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa kepada seluruh keluarga Malaysia yang beragama Islam. Ramadan disyukuri, insafi diri.